Anda kembali di Lintas iNews malam pemirsa. Sebuah truk trailer tiba-tiba melaju menyeruduk minibus yang tengah parkir hingga tercebur di Kali Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara. Beruntung pengemudi dapat menyelamatkan diri, namun truk dan mobil alami kerusakan parah. Sebuah mobil minibus dan truk trailer ini tercebur ke dalam kali di Jalan Indukarya Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara. Mobil minibus terendam hingga terbalik, sedangkan bagian depan truk terendam hingga setengah badan kendaraan. Beruntung, pengemudi truk berhasil menyelamatkan diri. Kedua kendaraan ini pun rusak parah. Peristiwa berawal saat truk bermuatan kontainer 40 feet yang sedang parkir ini tiba-tiba melaju saat mesin dinyalakan. Naas, minibus yang terparkir persis di depannya langsung ditabrak truk hingga kedua kendaraan ini tercebur ke sungai. Kontainer kok jalan sendiri, nggak lihat depannya ada Avanza, blum, langsung. Saya ke gudang saya di sini, Pak. Oh, berarti kayak ngelos gitu, Pak, ya? Iya. Nggak ada remnya gitu, iya. Oh. Saya bilang, supirnya ada, bir, naik. Supir kena trauma, lah begitu, langsung supir naik ke atas. Karena takut kan pelepatnya, bir, malah tenggelam. Berarti supirnya, naik, bir. Supirnya aman berarti ya? Aman. Untuk mengevakuasi kendaraan, petugas Satlantas Unit Tanjung Priok terpaksa mengevakuasi dua kendaraan ini dengan alat berat. Kini belum diketahui pasti penyebab kecelakaan. Jakarta, Pendra Kurniawan, iNews, melaporkan.